Shalom. Selamat pagi saudara. Selamat datang di channel renungan audio singkat. Bila saudara diberkati dengan renungan yang ada di channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, di-like dan di-share ke media-media sosial yang saudara punya supaya orang lain juga diberkati. Baik sebelum kita mendengarkan pembacaan firman Allah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memelihara kami di sepanjang malam hingga bisa bangun kembali di pagi hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk semua kebaikan Tuhan bagi kami. Tuhan, di sepanjang hari ini kembali kami menyerahkan hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Peliharalah kami, ya Tuhan, dan mampukan kami untuk melakukan setiap kegiatan kami di sepanjang hari ini. Berilah kekuatan, kesehatan, dan berkat melimpah bagi kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Renungan kali ini berjudul, Penuhi Hari-Harimu Dengan Pujian. Mazmur 145 ayat 2 berkata, Setiap hari aku hendak memuji engkau dan kehendak, dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Saudaraku, orang Kristen duniawi adalah orang Kristen yang berjalan di bawah kendali panca inderanya, Alias hidup menurut apa yang dilihatnya secara kasat mata, bukan karena iman percaya. Akibatnya, situasi atau keadaan selalu mempengaruhi sikap hatinya. Karena kondisi hatinya sangat ditentukan oleh situasi atau keadaan, maka ia tidak memiliki kehidupan pujian dalam kesehariannya. Tak mengherankan bila ia jarang sekali dan tidak terbiasa memuji-muji Tuhan setiap waktu kalaupun ada pujian keluar dari bibirnya hanyalah terjadi saat berada di dalam gedung gereja saat ibadah berlangsung puji-pujian seharusnya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari hidup orang percaya sebab pujian adalah pintu gerbang utama untuk kita masuk ke dalam hadirat Tuhan Pemasmur berkata, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam pelantarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan puji-pujilah namanya sebab Tuhan itu baik kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun temurun Mazmur 100 ayat 4 sampai 5 Sejak dari semula Tuhan menciptakan manusia untuk bersekutu dengannya untuk memuji dan meninggikan kebesarannya namun dalam praktik hidup sehari-hari banyak orang Kristen jarang sekali membalas kebaikan dan kasih Tuhan sekalipun hanya lewat puji-pujian Sebaliknya saudara kita membalas kasih dan kebaikan Tuhan dengan memberontak dan ketidaktaatan, tapi begitu terjepit masalah, dengan secepat kilat kita mencari Tuhan, berseru-seru kepadanya, dan bahkan langsung menyalahkan Tuhan. Seperti halnya bangsa Israel sekalipun, mereka mengalami banyak pertolongan dan mujizat dari Tuhan, bukan puji-pujian yang keluar dari mulut mereka, melainkan keluhan dan sungut-sungut semakin kita mengeluh dan bersungut-sungut kepada Tuhan semakin kita menghalangi kuasa Tuhan bekerja semakin kita menutup rapat-rapat pintu berkat bagi kita sendiri padahal pujian adalah ekspresi dari iman kita kepada Tuhan dan Tuhan sangat tergerak hati saat mendengar pujian yang dinaikkan kadiratnya Mazmur 22 ayat 4 berkata padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel saudaraku saya ajak kita semua supaya tidak menganggap remeh puji-pujian bagi Tuhan karena ada kuasa di dalamnya. Demikianlah renungan audio singkat kali ini. Tuhan Yesus memberkati.